Upaya pencegahan COVID-19 di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat mensasikan Kampung Tohaga Lodaya dengan menyiapkan posko-posko serta ruang isolasi mandiri. Sosialisasi juga dilaksanakan di setiap lingkungan RW serta DKI Masjid untuk dapat mengikuti protokol kesehatan serta melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Memang awal saya ditugaskan di Kelurahan Sukapura ini ditantang dengan situasi wabah pandemi COVID-19 ya. Tapi karena memang saya ingin menjalankan amanah penugasan saya sebaik-baiknya ya Pak ya. Dengan hadirnya saat itu lembur Tohaga Lodaya pertama kali diluncurkan di Kelurahan Kebon Kangkung. Nah, saya mengadopsi dari upaya-upaya wilayah lain dalam penanganan dan pengendalian situasi wabah pandemi COVID-19. Saya akhirnya implementasikan di wilayah saya sendiri ya, dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya yang ada. Alhamdulillah saya bisa menangani atau mengendalikan situasi wilayah Kelurahan Sukapura dari situasi COVID-19 ya. Saat itu kami juga sudah mulai meluncurkan untuk Lembur Tohaga Lodaya, posko-posko dibentuk ya, ruang isolasi mandiri juga disiapkan. Alhamdulillah juga ini untuk wilayah Sukapura ini sampai saat ini masih terkendali lah ya untuk penyebaran COVID-19 ya di lingkup RW dari RW 1 sampai RW 15. Widi Herian mengabarkan, HLS TV, Kota Bandung.